Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, nama saya Man Aziz Rabbit ataupun Man Aziz Retort. Okey. Saya akan buat satu program baru video yang dinamakan sebagai Dapur Retort Budget, ya. Dapur Retort Budget di mana saya menggunakan alatan yang beli daripada Shopee. Contohnya periuk retort ini, kompresor ni pun boleh beli kat Shopee. Ini adalah kompresor untuk buat overpressure system supaya kita boleh buat retort dengan push back lah supaya tidak kembung dan pecah. Kemudian saya akan gunakan sealer, induction sealer yang beli Shopee juga, ataupun vacuum sealer. Yang ini alat untuk elektrik lah, nak kontrol dia punya kontrol elektrik pada periuk ni. Okey. Di dalam program ni kita ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah memasak. Saya akan ambil video daripada YouTube, resepi semua saya akan masak. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang berkongsi resepi di dalam YouTube lah, itu bab pertama, saya akan masak. Kemudian bab kedua, saya akan tunjuk cara saya membungkus dan juga cara saya retort. Okey, itu bab pertama dan kedua. Okey, apa yang tengok kat belakang saya ni adalah setup untuk kepada mereka yang ingin belajar di rumah saya di Taman Setapak Kuala Lumpur. Saya adakan bengkel retort lah. Okey. Boleh bawa produk anda sendiri untuk kita retort dan buat R&D. Yang sana tu dah pun masak, nak masak sini pun boleh. Lepas masak kita bungkus, lepas bungkus kita retort. Okey. Sekian saja, minta maaf atas kekurangan video saya yang saya buat ni. Semoga anda dapat manfaat daripadanya lah. Salah silap daripada saya. Yang baik itu daripada Allah. Okey, teruskan menonton. Okey ya, hari ini kita akan buat kuah kacang yang boleh digunakan untuk sate ataupun nasi apa ni lah, nasi impit . Okey, bahan-bahan dia nanti saya akan masukkan dalam YouTube ataupun dalam Facebook lah. Berapa berat dia apa semua. Semua bahan-bahan ni ditimbang . Kita timbang. Okey. Supaya apa ni, apabila kita masak banyak ataupun sikit, dia punya rasa tetap samalah. Saya tak pakai cincin, saya memang timbang je. Kecuali batang serai itulah. Yang lain semua kita timbang. Kali ni kita nak buat kuah kacang untuk berat 500 gram. Untuk 500 gram nanti kita akan tunjuklah satu persatu proses dia. Okey, nanti kita saksikan. Okey, tuan-tuan mula kita akan sangai dulu udang kering. Sangai sampai kering lah. Okey, sekarang kita akan sangai lah. Ada orang dia buat goreng tapi akak ni cakap elok sangai lah. Lepas sangai keringkan, kemudian akan apa ni lah, buang kulit dulu. Okey, yang sangai tadi kita akan blend yang sangai tadi tu. Okey, agak-agak kacuk. Blend kering Okey, sekarang kita blend pula kacang apa yang kita sangai tadi, tapi kasar lah jangan halus sangat. Okey, sekarang kita akan blender bahan basah pula. Okey, kita blender cili dulu, cili kering. Okey, sekarang kita akan masukkan apa, bawang semua tu lah. Dia goreng. Ya. Yeah. Nah, halia, bawang putih. Kunyit, lengkuas. Okey. Nanti akan di blender lah semua ni. Ada orang cakap ni sejawa. Saya lebih suka tak buang kulit lah kalau saya punya style. Kemudian baru buang. Tengah goreng. Kemudian blender. Okay, dah naik bau sikit.
Saya akan masukkan udang kering yang disangai tadi, ya. Oh, dia garum lah. Okey. Masukkan cili yang dah di blend tadi. Bau memang sedap. Baulah. Rasa tak tahu lagi. Yang rempah tadi tu kita toastkan, eh. Baru kita blend. Okey. Bahan yang kita goreng tadi kita blend, eh. Okey, semalam kita dah blend semua sekali. Okey, kita tinggal lagi kacang, rempah-rempah dia, apa ni, ayasan jawa dan juga gula Melaka kot. Okey. Sekarang kita nak masak lah. Alright. Okey, minyak dah panas, kita akan masukkan, ya. Yang kita gunakan minyak semalam lah. Okey, rempah semalam tu. Yang ada halia lah, ada serai tu. Sampai pecah minyak. Okey, bila nampak garing tu, kita masukkan air, eh. Kacau sampai mendidih, barulah kita masukkan apa ni, kacang lah. Yang ni saya betul-betul ikut YouTube, eh. Cuma bahan je lah, tak berapa ikut sangat punya quantity, pasal guna apa yang ada je. Ok, kita akan kacau. Nampak, ya, kacang dia pun nampak kasar. Okey. Nampak kering balik, nanti kita tambah air. Masukkan air. Okey, dah mendidih, kita akan letak apa ni, garam, ya. Letak garam. Nanti saya tambah baliklah kalau kurang masin. Setelah letak garam, kita akan letak ni lah. Apa, gula tadi. Oh, tadi tak tahu gula merah ke gula kabung, gula apa ni. Okey. Penonton ramai tahu ni. Okey, dia akan jadi pekat balik nanti, ya. Setakat ni warna tak menarik lagi. Mungkin sambal kurang ke apa, saya pun tak berpastilah. Okay. Ni masa masak ni pun saya kerja-kerja, saya tengok video tu. Kalau tak silap kakak tu nama dia Kak Noh. Dia berkongsi apa, resepi lah. Ya. Agar ilmu yang dia curahkan tu dapat memberi manfaat kepada arwah makcik dia. So kita akan tunggu sampai cair lah gula tu. Ya. Kemudian akan masukkan asam kepi, asam kepi, asam jawa. Asam jawa. Okey. Rupanya setengah kilo ni banyak rupanya, eh. Kacang, Kak Noh tu dia buat 300 gram je. Sekejap lagi kita akan retort banyak jugalah. Okey, sekarang saya nak masukkan apa, air asam jawa lah.
Kita kalau untuk retort biasanya orang buat paper cut lah, supaya nanti kalau yang apa yang membeli tu bila dia terima buka daripada bungkusan, dia akan campur, panaskan dan campur sikit dengan air, dia akan masak balik semula ke, atau dia nak makan terus pun boleh. Kalau pekat sedap sikit kan. Okey, makan dengan apa, itu nanti kita akan buat video lain lah, makan dengan apa ya, kuah ni. Okey, jangan lupa like dan subscribe lah. Saya ni bukan YouTuber. Bagi semangat, bagi semangat. Kan nak buat video kan? Pasal buat video ni pun bukan ada sebarang keuntungan pun. Pasal nak bagi idea pada orang, TikTok tu boleh buat apa? Keputusan dia lepas 14 hari lah. Kacang ni okey ke tak okey? Keputusan dia. Okey, dah siap dah. Tadi kita ada buat adjustment, apa, adjust sikit lah, tambah garam sikit. Orang cakap kurang masin, tapi kurang pedas. Yang kurang pedas tu budak-budak boleh makan. Kalau nanti saya buat dalam saya punya Facebook dan YouTube, saya akan tambah lah jumlah cili tu. Asam jawa tadi memang memainkan peranan penting lah. Memang manis dah ada, lepas tu bila tahu asam jawa tu dia jadi macam tak tahu nak cakap apa. Memang sedap lah. Saya ni kurang pandai masak, ambil YouTube je. Okay, terima kasih Kak Noor eh. Share resepi tu. Okey. Okey, dah siap nak retort pula.